teman-teman sekalian, kita melanjutkan tentang masalah framing. Jadi sudah saya sampaikan bahwa ketika satu berita itu disampaikan, ada satu angle yang diinginkan oleh orang yang memberitakan agar orang itu memahami satu berita itu berdasarkan angle yang dia sampaikan, berdasarkan sudut yang dia sampaikan, dan berdasarkan frame yang dia buat. Jadi kalau taruhlah misalnya ada pemandangan segini, lalu kemudian framenya segini, maka orang tuh tidak dipersilakan untuk melihat secara utuh, tapi melihat hanya frame yang dia sediakan. Nah, inilah namanya framing dalam dunia pemberitaan. Misalnya seperti apa? Sudah saya sampaikan misalnya. Ketika pelakunya seorang muslim, biasanya kata-kata yang dibuat untuk framing tadi, misalnya contoh this jihad misalnya, this terror attack misalnya dan sebagainya. Berarti ketika muslim yang melakukan, maka disampaikan dengan jihad, dengan teror. Sehingga frame di kepala orang ketika melihat suatu berita, ketika melihat seorang muslim, maka frame yang terdapat adalah bahwa pelakunya kalau muslim pasti melakukan teror, pasti melakukan jihad. Hasil daripada framing ini, ketika seseorang melihat orang yang berjenggot, ketika melihat orang muslim, maka dia langsung takut. Kenapa? Karena langsung terpikir referensi-referensi yang sudah pernah dia dapat. Bahwa yang pelaku terorisme itu berjenggot, bahwa pelaku jihad itu adalah orang yang orang muslim, dan dia pelakunya misalnya yang brutal-brutal, penembakan orang, pembantaian orang, dan sebagainya, itu dinisbatkan kepada muslim. Misal contoh, kalau Anda lihat lagi film-film di Hollywood misalnya, pelaku-pelaku teror itu pasti yang berjenggot dan pasti muslim. Maka wajar ketika ada orang dengar azan dia langsung takut. Lah kenapa? Oh ini pasti nanti sebentar lagi ada pelaku teror. Misalnya contoh lagi, sudah diadakan sebuah sosial eksperimen misalnya. Ketika seseorang itu misalnya ada di jalan gitu kan ya, di tempat umum, tiba-tiba ada orang bilang Allahu Akbar. Oh langsung takut. Nah, seolah-olah sebentar lagi ada bom yang mau meledak gitu ya. Nah, ini adalah framing juga. Jadi framing ini adalah sesuatu yang ditekankan terus-menerus dalam kepala seseorang hingga kepala seseorang itu dipenuhi dengan referensi-referensi tertentu hingga dia akan otomatis menebak sesuatu itu dari referensi-referensi yang masuk. Misal contoh, teman-teman yang lahir tahun 80-an atau tahun 90-an awal, ketika dikatakan begini, pasti punya efek yang sama. Apapun makanannya, minumannya, titik-titik-titik. Nah, pasti akan muncul sesuatu yang sama. Itu maksudnya framing. Referensi-referensi yang masuk, sehingga akan menghasilkan otomatisasi kira-kira kita akan mikir seperti apa. Nah, ini yang saya sampaikan tidak adil sekali. Kenapa sih setiap kali ada peristiwa yang tidak baik, pasti selalu dikaitkan dengan Islam? Tiap kali ada suatu peristiwa yang tidak enak, pasti seolah-olah yang bertanggung jawab adalah Islam. Ketika ada seorang pelaku kriminal masuk kemudian ke pengadilan, langsung tiba-tiba bajunya berubah jadi pakai kerudung warna hitam, pakai cadar kalau perlu, dan laki-lakinya pakai koko warna putih dan pakai peci. Seolah-olah setiap pelaku itu adalah seorang muslim yang taat, seolah-olah begitu. Kenapa sih ketika digerebek seorang rumah teroris, kemudian yang disampaikan sebagai barang bukti di situ ada sirah sahabat, ada misalnya contoh apa namanya tafsir Al-Quran, ada kemudian buku-buku tentang Islam. Lalu apa yang pengen disampaikan dari sana? Yang disorot adalah sajadahnya, yang disorot adalah gambar Ka'bahnya. Apakah yang disampaikan di situ? Framing yang ingin disampaikan di situ adalah setiap teroris seolah-olah memahami Islam. Persis seperti berita yang baru saja kita dapatkan itu, pelaku penghinaan terhadap ibu negara mempunyai bendera Hizbut Tahrir di dalam rumahnya. Ini juga framing juga, walaupun framingnya salah, mereka tidak peduli. Walaupun framingnya banyak sekali kegagalan logika, mereka tidak jadi soal. Lah kenapa? Yang penting framing dulu. Yang penting menampilkan dulu stigmatisasinya, mengenai benar atau tidaknya, mengenai terbukti atau tidaknya, mengenai logika yang sangat fatal sekali kesalahannya, mereka tidak peduli. Yang penting di-framing dulu, yang penting disampaikan dulu, sehingga masyarakat seolah-olah kemudian memahami itu apa adanya. Sehingga masyarakat apa yang diinginkan dari situ? Masyarakat takut kepada Hizbut Tahrir. Masyarakat takut terhadap bendera Tauhid. Mereka takut terhadap kalimat Tauhidnya sendiri, Masya Allah. Padahal yang menangkap mungkin juga bersyahadat. Dan dia harusnya tahu bahwa itu adalah syahadat dia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelakuan-kelakuan buruk yang dilakukan, yang ditangkap itu. Nah, harusnya itu yang dimengerti. Nah, kembali lagi ke masalah framing. Framing ini menjadi sangat berbahaya apabila dilakukan untuk sesuatu yang jahat. Misalnya seperti tadi, seolah-olah Islam bertanggung jawab atas seluruh perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Seolah-olah kemudian Islam yang menginspirasi segala-galanya. Padahal di situ banyak kesalahan logika yang sudah kita bahas, bahwa yang pertama, Hizbut Tahrir tidak punya bendera. Dan apabila bendera itu diidentikan dengan Hizbut Tahrir, ini salah total. Contoh misalnya, bendera Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah benderanya Hizbut Tahrir hanya karena orang Hizbut Tahrir bawa bendera itu kemana-mana. Apakah boleh kita katakan begini? Setiap orang Hizbut Tahrir mengucapkan dua kalimat syahadat.
Berarti kalau polisi mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia anggota Hizbut Tahrir. Kan nggak bisa begitu. Ini diakibatkan dari silogisme yang salah. Silogisme yang salah diakibatkan dari premis yang bermasalah. Maka logikanya menjadi salah total. Nah, itu adalah logical fallacy yang pertama. Logical fallacy yang kedua. Kemudian kita bisa sampaikan bahwa kalimat tauhid itu kemudian dimasukkan dalam berita. Untuk apa? Itu kan ya. Apakah ingin mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu ternyata punya kalimat tauhid? Yang ketiga, logical fallacy yang ketiga, seolah-olah mengesankan Islam adalah kemudian yang menginspirasi itu. Padahal tidak bisa begitu. Kita sudah sampaikan bahwa Islam itu dinilai dari konsepnya, bukan dilihat daripada muslimnya. Muslimnya itu memiliki banyak kesalahan. Tapi Islamnya insya Allah sempurna. Dan kita semua tahu itu. Dan kita bisa membuktikan itu. Dengan kata lain, ketika ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim, tidak seharusnya kemudian framing beritanya dibawa kepada Islam. Nah, misalnya contoh, framing berita yang betul gimana? Ya ini saja, pelaku, penghina, ibu negara, itu ditangkap oleh polisi. Sudah selesai sampai di situ. Itu bagus. Dan kita hargai itu. Lah kenapa? Karena Islam pun tidak mentolerir adanya penghinaan terhadap kehormatan seseorang. Walaupun dia seorang non-muslim, tidak boleh. Itu adalah ajaran Islam. Nah, tidak boleh di-framing seolah-olah Islam yang menginspirasi. Jujur dong, adil dong dalam memberitakan sesuatu. Lah kenapa? Karena kalau Anda memberitakan sesuatu berdasarkan apa yang Anda inginkan, itulah yang dinamakan Anda jahat itu. Gitu ya. Lalu kemudian yang perlu kita sampaikan lagi, teman-teman sekalian. Di dunia maya itu, ketika kita berdakwah, memang betul. Ketika kita berdakwah itu kita terikat pada satu aturan-aturan. Tidak boleh kemudian seenaknya sendiri. Tapi teman-teman sekalian, yang khususnya dari pihak penegak keadilan, mbok ya kemudian harus adil terhadap orang-orang yang ada di dunia maya. Jangan ketika pelakunya muslim, lantas kemudian langsung di-framing dengan sesuatu yang negatif. Tapi apabila pelakunya bukan muslim, seolah-olah banyak sekali alasan untuk tidak memproses suatu kasus itu. Misal kemarin, ada seseorang yang sudah jelas-jelas menyampaikan, sebelum kita dibunuh, kita harus bunuh duluan. Ini bukan lagi ujaran kebencian, tapi sudah ancaman, memprovokasi jelas-jelas. Tapi tidak pernah diperlakukan sebagaimana mestinya. Sebagaimana ketika itu misalnya pelakunya seorang muslim. Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi apabila itu pelakunya seorang muslim dan petinggi partai pula. Kita nggak bisa bayangkan. Nah ini adalah kemudian ketidakadilan yang orang lihat sehari-hari. Bagaimana ketika kasus kemudian ada satu kasus, ada orang yang melaporkan malah kemudian kena kasus. Sedangkan orang yang dilaporkan ternyata biasa-biasa saja. Ini sebuah ketidakadilan yang terus-menerus kita lihat, yang terus-menerus dilihat oleh umat, yang kemudian membuncah gitu kan ya. Terus-menerus kemudian terakumulasi, tertumpuk-tumpuk hingga akhirnya kemudian ya keluar dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak sesuai. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, tidak ada alasan bagi seorang muslim ketika dia berdakwah lantas dia melakukan suatu keharaman, gitu ya. Jadi ini perlu kemudian dipertimbangkan pula. Maka karena itulah, mbok ya kita harus adil. Kita harus benar-benar jujur dalam menyampaikan sesuatu. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sesuatu, kita inginkan sesuatu yang tidak baik di sana. Apakah rakyat mau diprovokasi? Apakah umat mau diprovokasi dengan itu? Seolah-olah bendera tauhid bertanggung jawab. Apakah dari pihak kepolisian menginginkan agar umat ini takut dengan bendera tauhidnya sendiri? Padahal bendera tauhid itu sekali lagi bukan bendera organisasi manapun dan tidak boleh diklaim sebagai bendera organisasi manapun, sebab itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita berdasarkan hadis yang sahih, salah satunya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu abyad, bahwa sesungguhnya panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dan benderanya berwarna putih. Termaktub di dalamnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat Anda sendiri. Itu adalah kalimat tauhid Anda sendiri. Kok masa tega-teganya Anda kemudian mendiskreditkan sehingga orang takut dengan bendera tauhidnya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keterangan bagi kita. Mudah-mudahan ini semua jadi kebaikan bagi kita. Kita doakan betul bahwa tidak semua orang di dunia ini adalah seperti malaikat. Tidak ada orang yang semua sempurna. Juga tidak ada orang di dunia ini semuanya seperti syaitan yang tidak ada kebaikan sama sekali. Kita semua manusia, kita punya kemungkinan untuk berbuat salah, kita punya kemungkinan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, mungkin yang harus ditanamkan pada umat pada saat ini, termasuk pada para penguasanya, termasuk pada penegak-penegak hukumnya, kita ini manusia. Dan berlakulah sebagai manusia, Anda tidak pasti benar kok. Dan kita pun juga tidak mengklaim sebagai yang paling benar. Dan Anda bisa jadi punya salah. Dan kita pun pasti punya banyak salah. Oleh karena itu mari ngobrol. Mari kemudian diskusi. Mari kemudian kita budayakan budaya-budaya Indonesia. Jangan semua diselesaikan dengan cara framing yang tidak pantas. Stigmatisasi buruk terhadap Islam.
ini adalah merugikan semuanya. Allahumma misal, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam menyampaikan sesuatu dan dalam menerima sesuatu. Dan mudah-mudahan teman-teman di netizen semakin paham dan semakin dewasa, jangan sampai tertipu dengan stigmatisasi-stigmatisasi jahat semacam ini, framing-framing buruk semacam ini, karena ini adalah justru sesuatu yang salah. Tapi juga tidak boleh ketika kita mendakwakan Islam, lantas kita berbuat sesuatu yang di luar aturan Islam. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga bagi kita semua untuk memperbaiki negeri ini ke depan menuju negeri yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.